kalau ada rezeki kita coba masuk 20 inci rim lagi. Sekarang nih cat macam ni dia ikut liter lah, ikut liter cat ni. Kalau macam rainbow ni dia ada, ada dekat kedai ada 800 lah harga dia. 1 liter 800. Kereta ni mau pakai dalam 2 liter setengah lah. 2 liter setengah. Belum masuk cat dan clear dia lagi. Okey. Belum masuk lagi upah kerja lagi. Oh, belum masuk upah kerja. Itu range harga lah. Okey. Untuk bahagian enjin, apa yang dia buat jauh? Bahagian enjin saya sudah tukar pergi Daihatsu Heavy 660 Turbo lah. 660 Turbo lah. So far lagi best lah. Lagi best lah. Lagi power lah. Lagi power lah. Power memang power lah. So turbo dah saya sudah tukar besar Mungkin, sudah. Okay. Turbo dah tukar besar? Tukar besar sikit lah. Biar dia bagi lebih power, pick up cepat. Macam meter ni memang 1.4 sajalah last dia punya, jadi ampai meter tu. Dengan kondisi kereta macam ni? Dengan kondisi dengan kereta macam ni, chamber apa semua, tidak masalah. Tidak masalah? Tidak masalah. Steady. Steady memang. Kadang-kadang orang tanya kenapa slow ke apa kan. Engine dah power. Engine dah power. Modification, konsep semua dah lengkap kan. So untuk rim pakai rim apa? Untuk rim saya pakai rim Walk LS 207, 18 inci, 8 cc. Depan belakang lah. So setting camber dia berapa tadi? Setting camber dia ni saya kurang pasti.
Untuk interior. Sebab saya suka macam clubbing punya style. Clubbing punya style. Biarpun saya kurang pergi clubbing. Kalau macam ni buat kat mana? Macam ni saya buat sendiri saja. Sendiri? Hasil tangan sendirilah. Serius? Saya dengan abang saya sendiri. Kami usaha dua orang saja pasang. Jadi kalau macam jadilah. Part-part dia ni beli di mana? Sekejap, kami tengah interview. Kalau macam part-part dia macam mana dah dapat? Part-part dia ni ada yang order daripada Thailand. Ada juga yang minta tolong kawan order lah. Okay. Cuma pemasangan dia memang kami sendiri pasang lah. Sistem exhaust ke? Ada? Sistem exhaust, ya, kami pakai biasa sajalah. 2 inci. Ya. Oh, 2 inci biasa lah. Bahagian seat. Dalam, dia punya bahagian seat. Saya sudah lapis dengan tulisan lah. Cuma. Oh. Style Thailand-Thailand lah. Thailand-Thailand style. So, sebab kalau bila duduk dalam, dengan kita kat luar, nampak memang beza tengok. Ah, beza. Bila duduk dalam, tak macam kereta. Lain lah. Kereta macam kereta Emmy kan? Haa. Okay. So, konsep dia memang lain lah. Bahagian sunroof ni saya tukar pergi canvas top. Canvas top lah. Sebab lebih besar lah daripada sunroof-sunroof ni. So far, ini punya konsep, ini punya colour, dah kali ke berapa kamu tukar? Kalau colour ni dalam kali ketiga. Kali ketiga sudah. Okay. Original warna apa? Original dia warna putih. Putih, lepas tu tukar pergi grey, lepas tu baru pergi 3D and sekarang ni rainbow lah. Planning dia ni yang selepas ni kan? Planning dia insyaAllah kalau ada rezeki kita cuba masuk 20 inci rim lagi. Sekarang ni? Sekarang 18 nak masuk 20? Try 20 lah. So kalau nak masuk 20, apa dia punya kelebihan ataupun dia punya kesusahan untuk? Okay, dia punya kelebihan rim dia nampak lebih besar lah. Itu memang satu. Lepas tu kesusahan dia, kita kena potong balik frame-frame yang sudah di welding balik untuk bagi dia supaya rim tu dapat masuk lah. Sebab bila sudah 20 dia punya arch tu makin besar. Makin besar kan? Makin besar. Kena potong. Macam sekarang pun saya sudah potong depan belakang. Saya dah dapat slam lah. Dia dapat slam. Kalau tidak dah dapat susah. Kalau AV Viva ni mau bagi slam 18 memang sangat susah lah. So far pengalaman dengan polis? Pengalaman dengan polis, saya jarang juga kena tahan ni kalau yang betul-betul lah. Tapi kalau dia kena tahan pun saya jawab macam untuk kereta auto show, diorang faham juga, jadi diorang okey lah. Biar begini. Kereta ni pun daily drive pun jarang juga lah. Paling-paling malam. Ataupun event-event macam ni lah. Event, minggu. So kalau kawan-kawan nak PM tanya kamu, boleh contact kamu macam mana? Kalau hanya kawan-kawan nak PM saya, boleh pergi terus pergi FB saya Lanstead ataupun IG saya Lanstead. Okay. Alright, terima kasih. Okay. Alright.